Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, adada kulli harfin, kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa'a wa muzakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih di dalam kisah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. أما الحسن البصري فقد سأله رجل عن علي بن أبي طالب فقال كان والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه وكان رباني هذه الأمة وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطي القرآن عن عزائمه ففاز منه برياض موفقة ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إمام حسن البصري salah satu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang diriwayatkan beliau menurut sebagian pendapat, terkhusus orang-orang Basrah, beliau adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para Tabi'in. Sebagian pendapat menyatakan Sayyidut Tabi'in adalah Uwais Al-Gharani. Ada pendapat Sa'id. Banyak perbedaan antar ulama. Intinya di dalam pendapat ahlu Basrah, penduduk Basrah, Sayyidut Tabi'in adalah Al-Hasanul Basri. Beliau muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah ditanya oleh seseorang tentang Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Ali itu? Maka beliau menjawab, beliau demi Allah adalah orang yang ahli di dalam memanah. Sifat seperti ini menggambarkan bahwa beliau adalah pejuang sejati. Karena enggak mungkin ada pejuang yang tidak bisa memanah. Ya kalau zaman sekarang enggak ada pejuang kalau enggak bisa menembak. Karena sekarang tembak ya. Tidak dikatakan pejuang kalau enggak bisa nembak. Nembak mah enggak menggo, wah berarti bukan pejuang ini. Kalau Sayyidina Ali ahli dalam memanah. Tidak pernah meleset saat memanah. Ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika menghadapi sesama umat muslim, enggak pernah Sayyidina Ali menggunakan senjatanya. Beliau juga kata Imam Hasan al-Basri, "Rabbani hadhil ummah." Kata-kata Rabbani adalah orang-orang yang selalu di dalam pikirannya, di dalam pikirannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam pemikirannya, dalam hatinya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mampu untuk mendidik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan didikan yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang dapat melakukan hal tersebut
dikatakan Rabbani. Wadha fadliha wadha sabiqatiha. Beliau juga memiliki keunggulan, keutamaan di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menyalip, mendahului dari orang-orang sebelumnya. Wa dha qarabat ya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memiliki kekerabatan, hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang paling dekat daripada yang lainnya. Ada Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Sayyidina Ali juga sepupunya Rasulullah, tapi dekatnya dengan Sayyidina Ali lebih dekat daripada Ibnu Abbas, walaupun sama-sama sepupu. Karena Abi Thalib dan ayahnya Rasulullah kandung. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib saudara tiri, beda ibu. Paling dekat, paling dekat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta saudara-saudarinya. Wa utiyal Qur'an, beliau diberikan Al-Qur'an, diajarkan Al-Qur'an, an azaimihi, dari semangatnya, keteguhannya dalam mencarinya. Nah, seperti kita ketika diajak membaca Al-Qur'an, diajak memahami Al-Qur'an, takwae telat. Terkadang enggak hadir dengan alasan-alasan yang remeh, ngantuk, pusing. Itu kita. Beda dengan beliau, benar-benar teguh semangat di dalam mendapatkan Al-Qur'an. Sehingga fa faza minhu bi riyadin muwaffaqah. Beliau mendapatkan kebun-kebun yang indah, yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Nah, itu ketika ada perbedaan ahlu tafsir di dalam makna ayat, maka yang dikedepankan adalah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena mendapatkan keunggulan daripada yang lainnya. Lah, itulah beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Imam Al-Hasan Al-Basri kepada seseorang yang bertanya kepadanya. Wa fil haq annahu syahida mundu sibahu nuzul al-Qur'anil Karim mundu kana fi hijrin ubuwah wa tafaqqaha fi asbabin nuzul wa tafsir wa ayasha aghlaba sunnati syarifah amalan wa qawlan fatafaqqaha fiha jami'a. Di dalam kebenaran, pada hakikatnya beliau menyaksikan secara langsung semenjak beliau masih kecil. Apa yang disaksikan? Nuzul Al-Qur'anil Karim, turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun dua kali. Turun secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, ke apa? Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah turunnya satu persatu ayat demi ayat untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kejadian dan keadaan yang ada. Bukan untuk Rasulullah faham, tapi untuk umatnya mengerti. Karena itu kalau mau mengerti tafsir, pertama caranya harus tahu bagaimana asbabun nuzulnya, biar memahami tafsirnya enggak ngawur. Ceritanya gimana? Oh, kejadiannya seperti ini, turun ayat ini. Sehingga ketika mentafsirkan ayat tersebut, memaknai, memahami ayat tersebut, gak bingung, gak salah, gak ngawur. Karena apa? Sesuai dengan kejadiannya. Kalau gak tahu kejadiannya, cuma diartikan saja, walaupun dengan ilmu nahwunya atau sorofnya dan sebagainya, akan keliru. Nah, itu harus tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut. Dan Sayyidina Ali melihat secara langsung turunnya ayat-ayat Al-Qur'an
karena beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sejak kecilnya. Beliau sepupu tapi seperti anak. Karena beliau lahir Rasulullah usia 30 tahun. Beliau terlahir Rasulullah sudah berusia 30 tahun. Mendapatkan didikan dari Rasulullah. Karena itu dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu bukan orang yang masuk Islam. Mengapa? Karena beliau dididik sebelum balik sudah Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak masuk Islam, sudah Islam. Sudah Islam. Menurut sebagian pendapat, ada mengatakan tetap beliau termasuk orang yang masuk Islam di awal-awalnya. Di awal-awalnya. Karena diriwayatkan beliau tidak pernah meletakkan dahinya untuk menyembah berhala. Sama sekali. Meletakkan dahinya untuk menyembah berhala. Bahkan saat di kandungan ibunya. Enggak pernah ibunya saat mengandung Sayyidina Ali merundukkan dirinya untuk menyembah berhala. Wa tafaqqaha fi asbabin nuzul wa tafsir, sehingga karena beliau selalu melihat turunnya Al-Qur'an, beliau mengerti penyebab turunnya Al-Qur'an. Sehingga beliau juga bisa memahami arti atau tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ayasha aghlab as-sunnati syarifah. Beliau hidup menggunakan kebanyakan sunnah-sunnahnya Rasulullah secara amal, secara ucapan, sehingga beliau ketika mengamalkan dan berucap secara sunnah, beliau memahami sunnah, kesunahan dari Rasulullah itu secara lengkap dan utuh. Enggak potong-potongan seperti kita. Seperti sholat. Sholat itu kan sunnahnya banyak. Dalam takbiratul ihram, kalau hitungan untuk mengajarkan kepada orang awam hanya 10. Tapi kalau mengajarkan kepada ulama, dalam mengangkat tangan di takbiratul ihram itu ada 100 sunnah. Kita enggak bisa ngitungi karena kita bukan kelasnya ya. Al-Imam Al-Habib Mustafa Al-Idrus atau Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, salah satu yang mengamalkan Bidayatul Hidayah dan berjanji untuk menyebarkannya. Beliau ke Mesir saat itu berdakwah di sana. Pemimpin Al-Azhar saat itu meninggal. Nah, bingung, ini siapa yang menjadi imamnya sekarang? Dikasih persyaratan yang bisa menyebutkan 500 sunnah sholat. Dalam sholat disebut bisa menyebutkan 500 sunnah, dia pantas untuk menjadi imamnya. Maka saat itu banyak yang gak mampu. Sampai jatuh kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus atau Habib Mustafa Al-Idrus. Akhirnya beliau sebutkan dengan mengangkat tangan sudah 100. Mengangkat tangan untuk takbiratul ihram sudah 100 sunnah. Sehingga beliau dijadikan imam di Al-Azhar saat itu. Nah, beliau benar-benar mengetahui secara lengkap, detail, dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ismail al-Ghazi wa Nasa'i wa Abu Ali an-Nisaburi lam yarid fi haqqi ahadin min as-sahabah bil asanidil jiyad akthar mimma jaa fi Ali bin fi Ali radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal, Ismail al-Ghazi, Imam An-Nasa'i, Abu Ali An-Nisaburi, beliau mereka semua menyatakan tidak ada riwayat hadis yang datang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sanad yang terbaik seperti Sayyidina Ali. Jadi kalau misal diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari an syaikhihi, an sahabah, sahabat yang lain, itu sanadnya biasa. Dari guru-gurunya ini sanad biasa. Yuk, sahih hadisnya, karena orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil.
Tapi ketika yang disebutkan itu An Ali bin Abi Thalib, maka yang di bawahnya ini orang-orang yang istimewa. Bukan hanya sekedar adil, tapi beliau orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah dan mencapai derajat kewalian. Ya ibaratnya itu kalau hadis-hadis yang lain walaupun sahih itu dari orang soleh. Tapi kalau ini bukan sekedar orang soleh, jenderalnya orang soleh sudah. Jadi jenderal ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ditemukan riwayat hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sanad yang terbaik melebihi terbaiknya sanad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala anna hadzal faris alladhi amala rayat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Badrin wa huwa ibnu 10 aman ibnu 20 aman walladhi ma baraza ahadan illa qatalah هذا الفارس الشجاع ذو القوة البدنية الخارقة كان يتمتع بقوة ذهنية خارقة أيضا. سيدنا علي beliau yang membawa panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar. Ini membawa benderanya Rasulullah di peperangan Badar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa usianya? Wa huwa ibnu 20 aman, 20 tahun. Tapi kalau dihitung Rasulullah usia 30 tahun Sayyidina Ali dilahirkan. Rasulullah menjadi nabi usia 10 tahun. Rasulullah hijrah usianya 23 tahun. Perang Badar terjadi tahun kedua. Jadi kalau dihitung secara mendetail usianya 25 tahun. Tapi bukan berarti yang di sini salah. Sering kali dalam sejarah perbedaan pendapat dalam tahun kelahiran. Sehingga itu yang memberikan perbedaan usianya saat perang Badar. Karena itu ada kemungkinan saat itu beliau usia 25 tahun, ada kemungkinan beliau usia 20 tahun. Saat itu beliau yang memegang panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar. Itu tanda bahwa di usia muda beliau sudah dijadikan jenderal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kemampuannya dan kemantapannya dalam semangat. Pemuda yang sangat hatinya penuh dengan perjuangan. Enggak seperti kita. Masih muda, penuh dengan kemalasan. Terlalu nyantai dalam urusan akhirat. Khususnya kalau bersangkutan dengan umat. Kita lebih mengedepankan pribadi kita. Tapi kalau beliau Sayyidina Ali tidak. Dan beliau tidak pernah baraza ahadan, duel. Jadi setiap mau perang itu ada duel. Setiap mau perang pasti ada duel. Entah 3 lawan 3, entah 1 lawan 1, pasti ada duel. Setiap perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Sebagaimana di pertemuan di pengajian sebelumnya disebutkan bahwa Sayyidina Ali duel dengan Amr bin Wud bin Abdul Wud yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dikalahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal saat itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani menghadapi Amr bin Abdul Wud, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berani gigih untuk melawannya. Sampai ditolak 2 kali oleh Rasulullah. Ghairak, selain kamu, jangan kamu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak ada yang ngacung kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika sudah duel, tidak pernah Sayyidina Ali itu kalah. Walaupun saat perang Khandaq itu Sayyidina Ali berdarah-darah karena baju perangnya bagian kepala pecah. Terkena sabetannya Amr bin Abdul Wud.
Orangnya kuat, pecah dan mengenai kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi nyangkut di kepalanya, kayak bisa lepas. Sehingga dengan itu Sayyidina Ali bisa membunuh Amr bin Abdul Wud. Setiap duel pasti yang menjadi lawannya akan tumbang di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah pejuang yang sangat berani, memiliki kekuatan secara fisik yang di luar nalar. Enggak sama dengan kekuatan lainnya. Banyak orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, tapi Sayyidina Ali kekuatan fisiknya di luar nalar. Kan beliau itu la yadurhul harwal bardu. Panas atau dingin enggak berpengaruh. Sama aja. Musim panas kalau di sana itu kalau dulu tahun 90-an atau 2000-an di Hadramaut aja yang tidak dikatakan negara panas itu sangat luar biasa sampai 50 derajat Celcius. Bayangno di kompor ya, di kompor panci itu digodok, kita duduk di atasnya ditutupi. Ya lama-lama ya umep ya. 50 derajat Celcius. Tapi kering. Jadi gak keringetan tapi panas. Di muka gak enak. Itu Sayyidina Ali gak ada pengaruhnya. Musim dingin, sampai 2 derajat Celcius. Bisa ini jadi kulkas freezer itu. Gak ada bedanya. Itu keran kalau mau ngidupkan gak langsung keluar, diduduk di sini. Keluar es batu. Saking dinginnya. Lah bayangkan, itu Sayyidina Ali keluar seperti gak ada apa-apa, seperti musim biasa. Gak ada musim dingin, gak ada musim panas. Karena apa? Kekuatan badannya radhiyallahu ta'ala anhu, itu semuanya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mendoakan tidak akan membahayakan Ali bin Abi Thalib al-har wal bardu, panas dan dingin. Dan beliau selain memiliki kekuatan secara fisik yang di luar nalar, beliau juga memiliki kecerdasan yang super. Ya, IQ-nya ini bukan hanya 200 wisan. Ya, kan orang cerdas itu jenius itu sampai 200 ya. Ini sudah di atas 200. Mungkin sudah 2000 IQ-nya, enggak bisa dihitung. Cerdasnya luar biasa. Karena itu ketika beliau menjadi khalifah, menjadi apa, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Ali yang dijadikan rujukan. Musyawarah dengan semua orang tidak membuat Sayyidina Abu Bakar puas. Terakhir musyawarah dengan Sayyidina Ali. Apa yang diputuskan Sayyidina Ali dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah juga demikian. Beliau sampai mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, Umar akan hancur. Sehingga ketika Sayyidina Utsman menjabat jadi khalifah, diberi saran oleh Sayyidina Ali enggak nurut, terbunuhlah Sayyidina Utsman. Kenapa? Enggak nurut dengan sarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disuruh mecat Marwan, enggak mau Sayyidina Utsman mempertahankan. Terbunuh. Bukan berarti Sayyidina Utsman salah, enggak. Sayyidina Utsman memiliki ijtihad, cara pandang yang lain yang menurutnya itu benar dan sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak dikatakan salah. Tetap Sayyidina Utsman benar karena mengikuti nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau enggak, enggak mati syahid Sayyidina Utsman. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ketika Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman berada di Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud. Goyang ini Uhud. Katanya Rasulullah, "Uzbut Uhud fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi Siddiq, Nabi Rasulullah Siddiq Sayyidina Abu Bakar wa syahidan, dua orang yang mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, sudah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat dibutuhkan untuk umat saat itu, terkhusus ketika beliau menjadi khalifah. Pandangan beliau selalu di dalam kebenaran dan itu sudah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga kita juga diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah.